Hey guys, balik lagi di channel Bulle Kulineran. Pasti kalian udah lihat minggu lalu aku dapat cobekan ya. Aku menemukan ini di pasar di Kota Lama di Semarang. Karena ini yang asli dari batu. Aku cari lama untuk itu karena biasanya di supermarket sering ada yang dari beton atau apa ya. Dan yang pertama yang aku mau masak dengan ini pasti ayam geprek. Ayo. Sebenarnya aku sudah siapkan di sini semua, itu sangat cepat. Kita dapat ayam, kita punya telur yang sudah dikocok, dan dua jenis tepung. Nah, nanti untuk cobek, kita pakai bawang putih, tomat, dan 10 cabai. Karena biasanya di warung Bu Made di Jogja ya, biasanya aku pesan 10 atau 15 cabai. Biasanya campur dengan yang kecil-kecil, tapi tadi aku cuma dapat ini. Dan aku pikir kita langsung mau mulai, tidak ngomong-ngomong lama, tapi langsung masak. Tadi aku sudah bersihkan ayamnya, dan sekarang kita pakai tepung yang agak halus dulu, tepung roti. Nah, itu nanti sehingga telurnya bisa lebih sticky. Ini masih sedikit. Sebenarnya ini fast food ya, sebenarnya kita bisa masak ini sangat-sangat cepat. Nah, sekarang sudah dengan tepung dan kita masukinnya ke telur. Ya, yang lain aku lihat kadang-kadang pakai langsung ayam dari KFC atau apa kan. Tapi aku lebih suka kalau bikin itu sendiri. Nah, sehingga juga tanpa micin dan apapun. Ini kita langsung masukin ke tepung yang lebih Kalian bisa lihat ini. Ini tepung ini kita bisa campur dengan beberapa bumbu yang kita suka, misalnya lada atau apa ya. Oh, tadi aku juga lupa itu. Sebenarnya aku mau tambah lada dan garam di sini. Mungkin aku tambah sekarang masih sedikit. Nah, karena tadi aku lupa tambah garam dan lada, aku tambah itu sekarang. Sedikit di dua sisi. Lebih bagus kalau kita campur itu sebelumnya sebenarnya. Ups. Dan garam. Ini sekarang siap untuk digoreng. Ya, kalian tahu ini masak makanan kesukaan aku sebenarnya kan, ayam geprek. Kadang-kadang enak, kadang-kadang kurang, tergantung warungnya. Ini aku pakai filet ayam karena aku kurang suka kalau masih ada tulang dan semua. Padahal kadang-kadang asik kalau kita lagi bosan gigit-gigit kan, tapi hari ini pakai filet aja. Nah, kita masukkan ini ke minyak panas. Ya, sekarang kita tunggu dan habis itu sebenarnya hampir jadi. Tadi aku sudah nyalakan nasi sehingga nanti kita punya menu yang lengkap dengan sedikit salad atau apa di samping dan sudah. Nah, ayamnya kelihatan seperti sudah jadi atau harap belum terlalu hitam. Wow. Kita bisa langsung masukin itu ke cobekan baru aku. Wow. Oke. Sekarang kita boleh mulai cobek. Yeay! Ya, hari ini pertama kali masak ini kan, dan pertama kali benar-benar coba cobek. Nah, dan karena itu jangan khawatir kalau ini kelihatan agak aneh ya, aku masih pemula masak masakan Indonesia atau ya. Nah, tapi hari ini kita mau tambah 2 siung bawang putih, 3 slice tomat, dan 10 cabai. Wow. Ah, aku lupa. Yang pertama kalau nggak salah di Burum aku selalu lihat mereka masak yang cobek yang bumbu dulu dan nanti tambah ayamnya ya. Ayo, itu dikeluarkan dulu lagi. Ayo. Oke. Ini mungkin kelihatan aneh karena aku benar-benar tidak tahu gimana cobek. Kalau kalian tahu gimana harus lakukan ini, silakan langsung komen di bawah. Aku sangat senang kalau kalian bisa kasih aku tip-tip. Nah, tapi ini akan dihancur sedikit. Tapi susah. Aku sekarang merasa sangat kasihan sama orang yang di-capture di warung ayam geprek. Nah, harus dipukul dulu atau enggak ya? Oke, aku pikir untuk pertama kali cobek ini lumayan bagus. Sudah kelihatan dihancurkan sedikit. Nah, oh, dan biasanya mereka tambah garam kan? Aku di sini pakai garam laut, bukan yang biasa. Nah,
Tapi aku juga nggak mau bikin ini sepanjang hari ya. Gimana menurut kalian? Kelihatan bagus nggak? Udah kan? Ayo sekarang kita tambah ayamnya. Ini tadi aku udah potong ayam sedikit karena aku mau cek apakah itu sudah jadi atau belum. Dan sekarang kalau nggak salah harus dipukul dan di juga di press sedikit kan? Nah, tapi ya oke, mungkin tadi ayam aku terlalu gelap ya. Kelihatan sedikit. Waduh, video ini mungkin harus dijudulkan bule emang bisa dicobek atau enggak ya? Fuck. Cukup susah. Tapi juga luar biasa, alat ini pasti sudah ratusan atau ribuan tahun ada kan? Shit, wow. Oke, aku baru dengar nasinya juga sudah jadi, jadi aku pikir kita harus coba ini, apakah ini sudah enak. Wah, oke, kalian lihat dulu. Nah, ini aku yang bikin, kalian bisa lihat ini, gila kan? Gila, kelihatan enak banget kan? Kalau aroma, ya enak ini. Oke, aku siapkan piring. Nah guys, ini kita sudah dapat nasi dengan dekorasi. Dan sekarang tambah ayam. Wups. Masih gede juga ya. Nah, oke, tidak kelihatan terlalu bagus, tapi lumayan ya, lumayan. Tidak kelihatan seperti ayam geprek biasa. Tapi aku pikir ya, kita bisa lihat ada ayam, ada cabai, ada nasi. Dan di sini, aku mau tambah sedikit olive oil di atas saladnya. Itu tambah enak nanti. Sekarang kita punya ayam geprek dengan mungkin salad Itali. Ayo. Kelihatan panas, tapi kita harus cicipi ini. Apakah enak atau tidak? Wah, ayo. Berani enggak ya, 10 cabai. Wah, enak ini. Aku juga pintar ya, bikin ayam geprek. Oh, sedikit pedas. Aku pikir ini sangat enak, sedikit pedas, agak gurih, asin. Nasinya sangat panas, biasanya di resto kita nggak dapat nasi panas begini kan. Enak ini. Resep ini boleh direkomendasikan, resep sangat mudah kan, sebenarnya kita tidak bikin apapun istimewa di sini. Tapi untuk pertama kali coba, aku menang. Yeay! Oke guys. Makasih banyak kalian sudah nonton dan aku harap kalian juga suka masak. Mungkin kalian mau kasih aku resep. Silakan komen di bawah atau kirim aku email dengan resep kalian. Dan aku harap kita juga bertemu minggu depan di video berikutnya. Sampai situ guys, jangan sedih, aku pasti akan kembali. Ayam geprek dengan olive oil.